Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya pagi ini bisa bersama dengan saudara-saudara seiman saya di Masjid Alam Al-Barakah ya. Al-Barakah, alhamdulillah. Saya ingin koreksi tadi ya MC ya, saya jangan panggil saya Al-Ustadz Al-Mukarram, masalah tinggi banget. Koh aja, kodonitan aja. Makanya saya pakai topi begini biar gak dipanggil Ustadz. Udah pakai topi begini masih juga dipanggil Ustadz. Ya mungkin bapak-bapak di sini yang belum kenal, nama saya Dondi Tan. Tan itu marga, marga saya ya. Kalau orang Tionghoa di belakang itu ada marganya. Nah, marga itu bahasa Tionghoanya Seng. Jadi saya Dondi Setan. Ya. Setan bukan seton. Alhamdulillah saya lahir di Semarang, numpang lahir, terus belum setahun sudah dibawa ke orang tua, sama orang tua ke Nusa Kambangan. Ada yang tahu Nusa Kambangan? Tahu ya. Tapi bukan di pulaunya, di Cilacap, kota Cilacap ya. Jadi saya besar di Cilacap. Nah, saya juga mau koreksi ya, tadi ya, kalau dibilang saya akhirnya menemukan nilai Islam, saya lahir juga Islam, Pak. Lah, semua manusia kan lahir Islam, kan? Ah, lupa hadisnya. Oh, KTP-nya, ya, ya, ya. Saya dulu, bedanya saya dulu sempat dikafirin sama orang tua saya. Dikafirkan oleh orang tua saya. Ya. Dari kecil dibawa ke gereja, jadi tumbuh besarnya di gereja, menjadi orang Kristen. Yang bawa ke gereja mama saya sama nenek saya. Nenek saya tuh boleh dikatakan Kristen militan, Kristen radikal gitu ya. Karena yang namanya hujan badai nggak bisa bikin dia nggak ke gereja. Setiap minggu pasti ke gereja. Ya. Jadi saya dari kecil memang udah biasa gereja, aktif di gereja. Ikut kegiatan remaja gitu, bahkan ada drama segala macam ya. Lupa saya dulu pernah ikut drama jadi apa, lupa saya. Jadi Yesus apa jadi Yusuf, lupa saya. Ya macam-macam kegiatannya kalau di gereja tuh ada lomba buka Bible. Makanya saya masih lebih hafal urutan kitab di dalam Bible. Ya. Itu sudah istilahnya udah ngelotok gitulah, karena memang dari kecil di situ. Nah. Ketika SMP lulus, SMA saya baru pindah Jakarta. Keluarga sampai bekerja. Saya dulu pernah kerja nggak jauh dari sini sebenarnya. Ini kan tembus Cibitung ya. Nah, Cibitung, saya dulu pernah di belakang Suzuki Tambun. Nah, grupnya Indomobil dulu saya. Ya, Jalan Toyogiri kalau ada yang tahu. Ya, tahu kan ya. Ada Suzuki spare part, terus di belakangnya lagi juga ada gedung punya Suzuki. Saya cukup lama di situ. 2000 berapa ya itu ya? 2000. Dari mulai 2002 kalau enggak salah. Sampai akhirnya saya sempat pindah terus 2012. Nah, 2012 itu saya mulai mengamati Islam. Kenapa? Karena 2007 papa saya yang sudah lama dari muda Konghucu pindah ke Jakarta masuk Kristen, tiba-tiba 2007 masuk Islam. Papa saya dari kecil itu biasa kalau di rumah itu setiap hari tugas saya tuh membersihkan apa tuh namanya? Kayak altar gitu, patung, ada yang tahu Dewa Kwan Kong? Ada yang tahu enggak? Nggak tahu ya. Dewa Kwan Kong itu apa ya, kayak dewa perang gitu ya, yang kepercayaan dalam Konghucu ya. Jadi setiap sore saya bersihin gitu.
Nanti setiap sore papa saya sembahyang. Itu dari kecil sampai saya SMP, ngelihat papa saya tuh tiap hari sembahyang begitu. Tiap tahun dulu Kristen, mama saya Kristen, nenek saya Kristen, saya dan saudara saya semua Kristen, tapi tiap tahun ke Gunung Kawi. Ada yang tahu Gunung Kawi? Di Jawa Timur sana, di Malang ya. Malang ya. Ya. Biasa kalau orang-orang Tionghoa itu cari pesugihan ke sono. Tapi enggak cuman pesugihan sih, ada kayak ziarahnya juga ya. Terus apa namanya? Ya ritual-ritual gitulah. Saya sih ikut aja tiap tahun diajak, jadi cuman hitungannya jalan-jalan gitu lah. Nanti pulang dari sana itu beli patung Kwantong. Nanti di sana tuh katanya diisi gitu katanya. Oh, diisi apa enggak tahu, enggak kelihatan. Pokoknya tiap sore saya bersihin aja. Jadi ya menurut yang di sana diisi, pasti kalau kita umat Islam taunya itu jin gitulah ya. Jadi di rumah saya dulu nyara jin berarti sebenarnya. Jin di dalam patung gitu. Ya. Ya kita anak-anak enggak tahu. Nah, akhirnya orang tua saya waktu itu bangkrut, usaha di Cilacap, terus pindah ke Jakarta, orang tua saya bekerja. Sampai saya akhirnya menikah, punya anak, masih Kristen, papa saya tiba-tiba 2007 masuk Islam. Saya cuman masih berpikir, ah, ini masuk Islam paling cuman pergaulan gitu lah, ya. Karena dia memang banyak bekerja di properti. Terus saya jadi mengamati Islamnya. Saya amati, kenapa kok papa saya kok tiba-tiba masuk Islam gitu. Saya pengen tahu ada apa di Islam gitu. Waktu itu ya 2007 sampai kira-kira 2012 lah. Islam kan sudah mulai sering difitnah ya. Walaupun mungkin lama sebelumnya sudah sering difitnah. Kita ingat kan dulu 2001 WTC ya, 9/11 ya. Saya waktu itu sedang dinas ke luar negeri, turun di lapangan udara apa di Bangkok itu yang lama itu. Baru turun lihat di TV gedung WTC sedang ditabrak pesawat sampai runtuh ya. Nah, kala itu ketika saya tahu, wih, Islam, ini kerjanya Islam begini nih gitu. Ya. Itu saya belum tahu apa-apa itu istilahnya kok ada agama di fitnah atau gimana gitu. Terus sering juga saya juga lihat di Indonesia umat Islam kan juga sering ribut gitu. Ya, organisasi ini ribut di sini, ribut di sana. Nanti ada sweeping di sini, sweeping di sana gitu ya. Orang lagi puasa kok sweeping-sweeping gitu. Itu pandangan saya gitu. Dan keluarga saya juga ada beberapa stigma negatif terhadap Islam. Keluarga saya sih bukan berarti nggak boleh meluk agama lain. Boleh meluk agama lain, silakan peluk agama lain, tapi asal jangan Islam. Kenapa bisa begitu? Kira-kira kenapa gitu ya? Saya mungkin waktu itu belum begitu menyadari, tapi ketika saya tahu, ternyata ini adalah hasil daripada politiknya Divide et Impera-nya Belanda. Dulu waktu penjajahan Belanda, masyarakat yang berasal dari etnis-etnis yang berbeda itu dikelompok-kelompokkan. Cina sendiri, Arab sendiri, India sendiri, pribumi sendiri. Jadi supaya apa? Supaya mudah diadu domba. Sini dihasut, orang bilang begini. Yang sini dihasut, bilang sama begini. Begitu seterusnya. Jadi memang sejarah kita memang ya ada yang negatif tentang beberapa etnis tertentu, dalam hal ini adalah keturunan Tionghoa. Makanya kalau ada kerusuhan, yang pertama kali diincar tokoh-tokoh Cina pasti, gitu kan. Gak cuma di Jakarta, di daerah pun ada yang begitu, ya. Nah, ketika saya mulai mengamati Islam, ternyata yang saya lakukan salah. Yang saya amati muslimnya ternyata, ya, bukan Islamnya. Islamnya saya waktu itu belum pelajarin. Yang saya amati muslimnya, orang-orangnya, pelakunya gitu. Nah, jadi seperti bapak-bapak ini adalah representasi daripada Islam. Jadi kalau
memang kita kalau melihat suatu masalah sosial kan kita harus lihat latar belakangnya juga ya, antropologinya bagaimana, sosialnya bagaimana. Tetapi setiap Muslim itu ternyata juga wakil daripada Islam. Jadi setiap kali kita jalan, setiap kali kita berinteraksi, setiap kali kita bermuamalah, kita adalah perwakilan daripada Islam. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita jadi objek pengamatan orang di luar Islam. Nah, tidak pernah tahu ya. Bisa saja suatu waktu bapak, ibu yang di sini itu sedang diamati sama orang lain di luar Islam. Islam itu gimana sih? Yang dilihat orangnya. Nah, itu adalah suatu kesalahan sebenarnya. Saya waktu itu melakukan hal yang sama. Nah, jadi ketika saya mulai sadar bahwa ini salah, ketika saya tiba-tiba di handphone, waktu itu sudah mulai zaman YouTube ya, ada FYP, FYP lah ya, zaman sekarang FYP, nongol videonya almarhum Syekh Ahmedidat. Waduh, ini dai Islam tapi kok ngomongin Bible gitu. Ini dai Islam tapi kok debat sama pendeta. Nah, itu merupakan suatu apa ya, pandangan baru buat saya. Oh, ternyata ada gitu ya yang memperdebatkan soal agama gitu. Saya dari kecil enggak pernah ngelihat debat agama. Baru ngelihat video debat agama tuh baru almarhum Syekh Ahmedidat. Ketika saya pertama kali ngelihat, saya kan udah biasa pegang Bible. Begitu dia sebut kitab ini, pasal ini, ayat ini, saya udah tahu tempatnya di mana gitu. Nah, jadi ketika debat dengan pendeta, almarhum Syekh Ahmedidat itu mempersilakan pendeta untuk membuka Bible-nya, buka kitab satu raja-raja misalnya gitu, ya, pasal 8 atau sekian gitu. Udah buka, dipegang, baca ya. Saya baca dari sini, Pak Pendeta perhatikan bacaan saya salah atau benar gitu. Yang dibaca bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bahasa Inggris ya, terjemahan. Ketika almarhum Syekh Ahmedidat baca, pendetanya memperhatikan ayat pertama, betul enggak? Betul. Ayat kedua, betul? Betul. Ayat ketiga, betul? Betul. Terus begitu sampai belasan ayat. Ternyata yang dibaca oleh almarhum Syekh Ahmedidat bukan kitab raja-raja. Ternyata dari kitab namanya Nabi Yesaya. Ya. Saya mikir, loh kok bisa Yesaya sama kitab raja-raja kok isinya bisa belasan ayat sama gitu. Kalau di Quran ada enggak, Pak? Begitu, Pak. Enggak ada ya. Paling-paling kalau di Quran mungkin di surat Ar-Rahman berulang-ulang kalimatnya ya. Tetapi pengulangan itu adalah sebuah penegasan ya, gaya bahasa daripada Allah Subhanahu wa taala yang ingin menegaskan, menekankan, memaksa kita untuk mengingat kemurahan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Bible yang sedang diperdebatkan, kitabnya surah apa, dibacanya surah yang lain, itu belasan ayat sama. Bahkan sampai 37 ayat sama. Berarti kalau begitu apa namanya? Berarti entah penulis kitab Yesaya mencontek kitab Raja-Raja, atau penulis kitab Raja-Raja mencontek kitab Yesaya. Kan begitu jadinya. Baru pertama saya tahu, oh ternyata di kitab saya ada yang namanya plagiarisme. Tahu ya plagiarisme ya, penjiplakan gitu. Tapi ini penjiplakannya benar-benar sampai ke tanda bacanya tuh sama gitu. Ya walaupun itu terjemahan, tetapi berarti bahasa aslinya pun sama. Dan ternyata ada dua kasus plagiarisme di dalam Bible. Udah, lanjut lagi debat ngomongin ayat-ayat. Ternyata almarhum Syekh Ahmedidat itu bisa ngomong bahwa di dalam kitab saya ada ayat apa istilahnya, fabrication, concoction, interpolation. Paham gak, Pak, artinya, Pak? Hah? Oh enggak ya? Sisipan, tambahan, buatan. Artinya ayat-ayat yang tidak otentik gitu. Tidak sahih gitu istilahnya lah. Ya. Kok bisa di dalam kitab suci ada ayat-ayat tidak asli? Kitab saya begini nih. Bisa kemana-mana bawa koper nih, jadi ke tukang buku nih.
Nanti saya tunjukin. Nah, dulu saya pegangnya kitab yang seperti ini. Ya. Ini tulisannya Alkitab. Ya. Tapi saya minta bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu di sini kalau ngelihat begini jangan sebut Alkitab. Ya, Pak ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an kita juga disebut sebagai Alkitab juga. Ya. Makanya kita jangan sebut ini sebagai Alkitab. Terus di dalam sini nanti ada beberapa surah gitu ya, surah ya, yang oleh orang Kristen disebut sebagai Injil. Nah, kita orang Islam jangan sebut ini sebagai Injil. Nanti saya jelasin. Yang saya agak prihatin, teman-teman Muslim, bahkan ustadz-ustadznya yang saya tahu, masih ada yang nyebut satu kitab ini sebagai Injil gitu. Betul nggak? Itu kurang tepat gitu ya, itu tidak tepat. Karena apa? Di dalam kitab ini itu ada dua bagian utama ya, yaitu ini ada indeks kan ya, ada penanda nih yang warna hitam nih ya. Ini adalah disebut sebagai perjanjian lama. Ini ada yang indeks warna merah, ini disebut sebagai perjanjian baru. Nah, di dalam yang perjanjian lama itu ada kitab-kitab atau istilah-istilah yang disebut dengan Taurat. Ada lagi nanti disebut dengan kitab Mazmur. Mazmur itu yang kita kenal dalam Quran Zabur. Ya. Nanti kalau yang di perjanjian baru ada istilah-istilah Injil gitu. Ada tulisannya Injil. Tetapi apakah Taurat, Zabur atau Injil yang ada di sini, apakah ini yang dimaksud Quran? Nah, ini yang menjadi PR buat kita. Apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran itu ini? Gak ada yang berani jawab nih. Ini bukan? Kalau, hah? Bukan? Yakin, Pak? Bener kan nih? Gimana bisa bilang ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran? Gimana? Paling-paling surat Al-Baqarah ayat 79 sudah dirubah-rubah gitu kan. Itu boleh salah satu. Tapi yang paling penting ini bukan ditulis oleh nabi-nabi, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Ini bukan tulisan nabi-nabi itu. Dan ini bukan tulisan juga pengikut-pengikutnya yang kenal dengan nabi itu. Kalau yang di Perjanjian Lama yang disebut dengan Taurat ya, ini disusun, ini kira-kira 1000 tahun setelah tidak ada Nabi Musa alaihissalam. Yang disebut dengan Mazmur ditulis kira-kira 500 tahun setelah Nabi Daud alaihissalam. Kalau yang disebut Injil di sini, ini ditulis paling cepat 35 tahun lah setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi yang menulis bukan orang-orang yang kenal langsung dengan nabi-nabinya, yang menulis bukan orang-orang yang kenal dengan pengikut nabi-nabinya gitu. Ditulis jauh setelahnya gitu ya. Itu yang paling utama. Kalau Quran menjadi mushaf berapa tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Berapa tahun, Pak? Hah? Lah, kok pada diam semua? ini enggak kenal kitab. Ya apa gimana nih? Quran menjadi mushaf ya, menjadi buku kitab seperti ini tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, yaitu ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah sudah dibuat mushaf. Caranya menjadi mushaf seperti ini sama enggak dengan caranya kitabnya orang Kristen menjadi seperti ini? Beda, ya. Kalau yang ini disusun itu dengan proses kanonisasi namanya. Kanonisasi. Kanonisasi artinya apa? Kitab-kitabnya sudah ada, ya misalnya kitab ini, kitab ini, kitab ini dipilih. Jadi seperti orang apa ya? Seperti orang Padang kan ya, dipilih gitu. Kemudian dijadikan ini, ya. Tapi kalau Quran bukan dipilih dari kitab-kitab. Kalau Quran
dibikin dulu satu tim ya, yang dipimpin oleh sahabat Nabi yaitu Zaid bin Sabit. Dia menjadi ketua timnya. Tim apa namanya? Bukan kanonisasi, tapi kodifikasi. Kodifikasi artinya apa? Artinya orang yang pegang catatan ayat-ayat Quran menghadap ke dalam tim ini, menghadap kepada tim, dia baca di depan tim. Kalau bacaannya benar, catatannya benar, maksudnya benar, baru diterima masuk ke dalam mushaf Quran. Ya, kalau bacaannya salah, tidak diterima, itu artinya tertolak gitu. Itu prosesnya ya memang memakan waktu, tapi akhirnya menjadi satu mushaf setelah setor hafalan dan setor tulisan. Ya, tidak sampai 2 tahun sudah jadi ini. Jadi artinya apa? Orang-orang yang menulis catatan-catatan ayat Quran, yang mungkin menulis di atas pelepah kayu, atau mungkin di kulit binatang, atau mungkin di atas tulang binatang, itu adalah orang-orang yang pernah kenal, pernah berjalan-jalan bareng, mungkin pernah perang bareng nabinya. Itu bedanya ya. Kalau yang ini, orang-orangnya tidak pernah ketemu dengan nabi-nabinya, ibaratnya tidak pernah jalan-jalan bareng nabinya, apalagi ngopi bareng nabinya. Gitu ya istilahnya. Saya bisa bilang begitu karena saya punya dasar berdasarkan dari kalangan mereka sendiri. Nah, saya lanjutin lagi. Ketika saya menonton video almarhum Syekh Ahmad Didat, disebut ada ayat tambahan, sisipan, bahkan ada ayat pinjaman, pinjem tapi nggak dibalik-balikin gitu, Pak. Ya. Saya kan jadi gimana? Rasanya gimana kalau bapak-bapak di dalam Quran ada catatan kaki nih, bahwa misalnya surat Al-Fatihah ayat ketiga itu tidak asli gitu. Rasanya gimana? Yang menulis itu lembaga yang berwenang misalnya. Anggap aja Departemen Agama lah. Rasanya gimana? Hah? Gimana rasanya? Gimana sih? Apa ya? Kecewa ada, marah ada. Apalagi? Jadi kayak semacam, oh ternyata kita selama ini dibohongin gitu ya. Bisa begitu kan? Tetapi bisa juga kan kita mau cari tahu, benar gak nih catatan kakinya bilangnya tidak asli gitu? Benar gak gitu kan? Kita cari tahu kan? Itu yang saya lakukan. Saya kan gak begitu aja percaya gitu. Kalau dibilang ayat ini ada yang tidak asli gitu, saya gak langsung percaya dong, saya cari tahu. Jadi saya mulai apa? Mulai riset. Jadi riset pribadi gitu. Ternyata dapat jawabannya. Ternyata jawabannya benar gitu. Benar bahwa ada ayat yang tidak asli. Saya dapat jawabannya dari mana? Malah dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari kalangan Islam. Ya. Bahkan akhirnya saya dapat bukti fisik. Bukti fisik artinya ada fisiknya. Ya. Jadi, ini ada sebuah kitab. Ini kitab sakti saya nih. Ini kalau saya debat sama pendeta yang saya bawa ini. Perhatikan. Ini Bible, ini juga Bible. Tapi kenapa yang ini tipis, yang ini tebel? Ya. 2 kali lipat kan tuh. Bisa 2 kali lipat lebih malah. Bedanya di mana? Bedanya yang ini selain ada ayat-ayatnya, juga ada catatan kakinya. Catatan kaki itu bisa tafsir, bisa juga asbabun nuzul gitulah istilahnya. Ya, dari mana ayat itu berasal. Di dalam kitab ini setiap ayat itu ada komentarnya. Ya. Kalau yang ini enggak ada. Yang ini yang kitab yang dulu saya bawa-bawa begini ke gereja. Kalau yang ini yang dipakai oleh calon-calon pastor. Calon-calon pendeta, mereka belajar yang ini. Kalau yang ini buat jemaat. Jemaat bisa enggak punya ini? Enggak bisa. Ini tidak untuk diperdagangkan. Di dalam kitab ini itu ada catatan begini. Seluruh kitab nih ya, dalam satu kitab nih. Kan kita sudah pernah mendengar mungkin kalau saudara-saudara kita akidahnya itu kan Trinitas atau Tritunggal. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar Trinitas? Tahu ya? Trinitas apa, Pak? Bisa tolong jelasin enggak, Pak? Trinitas, Pak? Hah? Tiga Tuhan. Kalau orang Kristen bilang satu Tuhan, Pak. Mereka tetap bilang satu Tuhan.
mereka tetap bilang Tuhannya mereka itu Maha Esa, tetap bilang begitu. Karena mereka bilang begitu, makanya agama itu diakui di pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka bilangnya Tuhan kami Maha Esa, tetap satu Tuhannya. Tapi, nah selalu ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi. Tiga pribadi Pak, bukan tiga Tuhan Pak. Ya, kalau bilang tiga Tuhan mereka marah Pak. Jadi mereka bilangnya tiga pribadi. Ya, siapa aja? Bapa, Putra, Roh Kudus. Gitu. Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham gak, Mas? Alhamdulillah, gak paham. Kalau paham bahaya, Mas. Ya, bentar ini. Alhamdulillah, gak paham. Bagaimana ceritanya? Tiga Tuhan, semuanya Tuhan, tapi bukan tiga, tapi satu. Mereka menyebutnya tiga pribadi. Nanti lanjut lagi, Bapa Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ada yang paham, Pak? Cari bodrek, Pak, cari bodrek. Ya, ya, itu akidah mereka ya, itu akidah mereka. Kita nggak boleh olok-olok, kita nggak boleh menghina ya. Bahkan kita juga dilarang untuk menghina sesembahan orang lain. Ya, kalau kita menghina sesembahan orang lain, nanti orang itu akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengetahuan. Tetapi kita perlu tahu gitu. Kita perlu tahu akidah mereka. Karena apa? Karena mereka diperintahkan oleh agama mereka untuk mengajak orang lain masuk agama mereka. Ada perintahnya di sini. Kalimatnya gimana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Jadi kalau belum dibaptis kan belum kelar urusannya. Ya kan? Kalau kita perintahnya berdakwah gimana? Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, gitu kan? Di dalam Islam kita mengenal la ikroha fiddin. Di dalam Islam kita mengenal lakum dinukum waliyadin. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Tapi mereka bilangnya nggak maksa, tapi terus ngedeketin begitu, ya, terus melakukan upaya-upaya pendangkalan akidah kita. Mereka memang diperintahkan untuk istilahnya mencari jiwa gitu, ya, untuk ikut agama mereka. Nah, saya lanjutkan lagi. Di dalam kitab ini itu ada yang namanya ayat yang dianggap sebagai bukti bahwa di dalam ajaran mereka ada konsep Trinitas. Ya. Tadi kan saya sebutkan ada Bapa, Firman atau Putra dan Roh Kudus. Dan ketiganya satu. Ayatnya ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 yang berkata, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini ada ayatnya. Tapi ada catatannya. Ada yang mau bacain? Enggak apa-apa Pak, kalau enggak pakai bismillah enggak apa-apa Pak. Catatannya begini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad keempat. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan. Ya, ada kata disisipkan. Ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Sudah tidak asli pakai pasti lagi. Jujur kitabnya ini ya. Penyusun kitab ini jujur gitu. Tidak asli dibilang tidak asli, malah pakai pasti lagi. Pasti tidak asli. Kalau tidak asli apa Pak? Nah, Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Jadi, ketika saya mengetahui ada sebuah kitab yang saya imani dari kecil,
kok tiba-tiba saya menemukan ada ayat yang pasti tidak asli. Gimana rasanya? Akhirnya saya berpikir, oh kalau begitu, apakah ini bisa disebut sebagai kitab suci? Gitu ya. Dan ternyata gak cuma satu, banyak. Di dalam kitab ini, banyak ayat-ayat yang dikasih catatan kaki seperti tadi. Ayat ini tidak asli, ayat ini tambahan, ayat ini pinjaman. Gimana kalau kita punya kitab banyak ayat yang tidak asli? Gitu ya. Akhirnya ya udah saya terkena gangguan 3G Pak Noel. Apa tuh? Gangguan iman. Gundah gulana ya. Galau gitu lah sih. Ya. Terus ketika saya mengetahui itu, berarti saya enggak ada kepikiran jadi orang ateis enggak. Saya tetap percaya ada Tuhan, ya. Cuman dengan kitab yang seperti ini kan saya akhirnya jadi ragu-ragu dengan agama saya. Akhirnya saya mencari tahu agama yang lain. Nah, yang paling dekat dengan ini adalah agama apa? Agama Yahudi. Ya. Kan kita tahu orang-orang akademisi menyebut agama Samawi adalah Yahudi, Kristen, Islam. Buat orang Islam ini betul apa salah, Pak? Yang betul gimana, Pak? Agama Samawi apa, Pak? Agama Samawi apa? Agama apa? Hah? Islam aja. Kalau kalangan akademisi ya memandang agama Samawi ada tiga, Yahudi, Kristen, Islam. Tapi buat kita, buat orang Islam yang berpegang kepada Quran, agama Samawi agama apa? Ya cuman Islam. Karena ada ayat yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Kalau kita orang Islam bilang agama Samawi ada tiga, berarti salah dong ayat itu. Itu Pak ya, cara memandangnya seperti itu gitu. Kalau sudah dikatakan inna dina indallahil Islam, berarti agama Samawi cuma satu, cuma Islam buat kita gitu. Buat orang-orang profesor di universitas bilang agama Samawi tiga itu urusan dia gitu. Bukan urusan kita. Jadi tidak semua yang dikatakan di dalam kalangan akademis itu bisa diterima di kalangan Islam. Ya. Islam agama yang paling benar atau agama yang benar, Pak? Yang benar. Tadi kalau saya enggak kasih yang benar mungkin jawabnya paling benar gitu ya. Ya, masih banyak orang-orang Islam yang mengatakan bahwa Islam agama yang paling benar. Betul enggak, Pak? Betul kan? Baru kemarin depan saya ibu-ibu semua santrinya. Islam agama yang paling benar, setuju enggak, Bu? Setuju semua. Giliran saya ganti, bukan Islam agama yang benar, baru pada diem. Nah, jadi kita juga harus bisa membedakan. Kalau dibilang Islam agama paling benar, berarti ada yang lain yang benar dong. Berarti salah lagi dong inna dina indallahil Islamnya. Nah, gitu. Berarti yang benar cuma Islam gitu. Kalau yang benar cuma Islam, berarti Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar gitu. Buat kita, buat Islam, boleh enggak kita bilang cuman Islam yang benar, yang lain salah? Boleh enggak? Boleh. Itu hak kita. Orang Kristen juga boleh ngomong begitu. Mereka mau bilang agama Kristen yang benar, yang lain salah, boleh. Itu hak mereka. Tapi bukan berarti kita harus bermusuhan, bukan. Bukan berarti kita harus membenci mereka, bukan. Saya di sini bukan mengajarkan kebencian kepada siapapun. Saya di sini bukan mengajarkan kita untuk membenci orang Kristen, bukan. Keluarga besar saya masih banyak Kristen. Tetapi saya hanya ingin memperkokoh akidah kita, memperkokoh iman kita, bahwa kita sebagai orang Islam harus berani bicara bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Cuman Islam yang benar, gitu. Yang lain salah. Iya, ya. Itu kita harus berani karena kita punya hak seperti itu, gitu. Agama apapun boleh bicara seperti itu. Mau yang Buddha, mau yang Konghucu, mau yang Katolik, boleh. Kita juga boleh, kita juga berhak. Ya. Nah, saya lanjutkan. Ketika saya sudah mengetahui di dalam kitab saya ternyata ada ayat-ayat yang tidak otentik,
saya mempelajari agama yang lain yang paling dekat dengan Kristen waktu itu yang saya tahu adalah agama Yahudi, ya. Kalau Kristen itu arti kata Kristen itu adalah berasal dari kata Kristus. Kristus itu artinya apa? Al-Masih. Ya. Kita mengenal Isa Al-Masih. Itu sama dengan Yesus Kristus sebenarnya. Kristus atau Al-Masih ini kan gelar. Gelar daripada Nabi Isa alaihissalam atau gelar untuk Yesus, gitu kan? Makanya namanya Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Kristus adalah gelar, Al-Masih juga gelar, gitu. Ya. Kalau agama Yahudi, kata Yahudi berasal dari Yehuda. Yehuda adalah nama daripada anak keempat Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Yakub alaihissalam yang keturunannya disebut sebagai Bani Israel, punya anak 12 menjadi suku atau Bani Israel, anak yang keempat namanya Yehuda. Ya. Bentar izin ya, suara saya serak. Nah, di dalam agama Yahudi mereka menganggap bahwa bangsa mereka itu adalah bangsa spesial, ya, bangsa yang istimewa. Menurut mereka, mereka tuh dipilih gitu ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi buat mereka bangsa yang lain posisinya di bawah mereka gitu. Saya nggak usah sebutin yang bahasa aslinya bagaimana, saya nggak usah sebutin lah. Oke, jadi kalau buat saya, kalau ada agama yang memandang bangsa lain tidak sederajat dengan mereka, berarti sudah ada rasis, gitu kan? Saya pindah, lihat coba agama yang lain. Hindu, Hindu apa? Hindu nama tempat daripada agama itu berasal. Hindu adalah nama tempat di India, ya. Di Hindu juga ada yang namanya apa? Kasta, gitu kan? Walaupun mungkin mereka dalam prakteknya mungkin mereka apa namanya? Menganggap semua manusia sama, tapi tetap ada perbedaan dari mulai kasta paling tinggi sampai kasta yang paling rendah. Dari kasta Brahma sampai kata kasta Sudra. Kalau ada orang yang punya kasta rendah lewat di depan orang yang kastanya tinggi, bayangannya mengenai makanannya orang kasta tinggi ini, makanannya harus dibuang, nggak boleh dimakan. Sampai begitu gitu. Oh, berarti ada rasis juga. Buddha, Buddha gimana? Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Ya, ketika Siddhartha Gautama dianggap memperoleh pencerahan, barulah dia disebut gelarnya sebagai Buddha. Tetapi saya pelajarin di Buddha itu, dia tidak menonjolkan sisi atau karakteristik daripada Tuhan Yang Maha Esa itu. Yang ditonjolkan adalah Dharma, 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 gitu kan. Tidak jauh dengan agama Shinto yang di Jepang. Terus kemudian saya cek agama Konghucu. Konghucu, dulu saya kecil ngurusin Dewa Kwan Kong. Berarti kan ada dewa-dewa juga gitu kan. Nah, ketika ke Islam, kalau Kristen gelar Yesus, Yahudi nama anak Nabi Yakub, Hindu nama tempat di India, Buddha gelarnya Siddhartha Gautama, Konghucu nama Nabi, ya, nama Nabi di dalam agama Konghucu. Ketika Islam, loh, kok Islam bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar orang gitu. Tapi Islam ternyata artinya berserah diri. Loh, kok berserah diri? Berserah diri kepada siapa? Ternyata berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh, buat saya waktu itu aneh. Ini beda sendiri nih. Yang lain nama tempat, gelar orang, ini kok nama atau bukan nama, kata kerja, kata perintah gitu untuk berserah diri. Ternyata selain berserah diri artinya juga patuh, taat, tunduk, selamat dan damai. Penasaran gitu. Saya pelajarin. Jadi saya pelajarin ajarannya. Ketika saya pelajarin ajarannya, oh ternyata di dalam Islam tidak ada rasis. Kita semua mungkin pernah membaca, pernah mendengar khutbah daripada Nabi Muhammad SAW, ya, ketika haji wada, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik dari orang
Arab, tapi yang terbaik dari mereka apanya? Takwanya. Ada rasis nggak kalau begitu? Berarti kita tidak boleh melihat orang dari warna kulitnya, tidak boleh melihat dari sipit apa enggak, tidak boleh. Ini saya ngomong gini bukan gara-gara saya sipit ya, bukan ya. Tetapi itu yang saya tangkap gitu, itu yang saya dapat gitu. Di dalam Islam tidak boleh melihat orang daripada suku, ras gitu. Karena Islam tidak memandang suku dan ras. Berarti tidak ada rasis di dalam Islam. Itu yang paling menyentuh saya, ya. Tetapi bagaimana saya yakin bahwa Quran ini sebenarnya adalah kalamullah? Itu kan yang harus kita pelajari kan. Kalau dulu saya di sini baca, ada sebagian firman Tuhan ada, ya. Contoh, misalnya ketika ada ayat yang mengatakan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, ada. Itu dianggap sebagai firman Tuhan. Dan saya bisa menerima itu firman Tuhan, kenapa? Karena ternyata di Quran juga ada kalimat apa? Kul huwallahu ahad. Itu sama, sejajar. Artinya kurang lebih sama. Ya. Tetapi ketika saya harus membuktikan bahwa Quran ini adalah firman Allah, gimana caranya? Berarti kan saya harus belajar sejarahnya. Saya harus paham ayat-ayatnya. Saya harus paham konteksnya, lagi ngomongin apa gitu. Ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang terbuktinya baru zaman sekarang gitu, Pak. Itu yang paling juga membuat saya, wah, berarti kalau begitu ini bukan karangan manusia dong. Berarti ini bukan karangan sahabat-sahabat Nabi dong. Berarti ini juga bukan karangan Nabi Muhammad SAW dong. Karena tidak mungkin. Tidak mungkinnya kenapa? Karena pada zaman itu ilmu pengetahuan belum berkembang. Ya. Kita manusia baru tahu bahwa bumi ini bulat kapan kira-kira? Paling baru beberapa ratus tahun sebelumnya kan. Kita manusia zaman sekarang baru tahu bahwa ternyata besi ya yang ada di ini besi ini yang diambil dari permukaan bumi ternyata tidak berasal dari bumi. Dari mana? Dari luar angkasa. Yang ngomong siapa? Badan-badan antariksa yang ngomong. Badan-badan penelitian yang bicara. Laporan mereka mengatakan bahwa bumi sebagai debu langit ketika baru tercipta itu memang kejatuhan benda-benda langit yang adanya di permukaan bumi gitu. Inti bumi memang banyak besi, tapi manusia kita belum bisa menambangnya. Yang bisa diambil besinya adalah besi-besi yang ada di permukaan bumi. Lah kok bisa-bisanya di Quran ada ayat kami menurunkan besi untuk bermanfaat bagi umat manusia. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau besi turun? Turun dari mana? Turun pasti dari langit, kan gak mungkin turun dari lantai dua gitu kan. Berarti mungkin gak karangan Nabi Muhammad SAW di surat Al-Hadid? Gak mungkin, berarti kan? Saya pelajarin hal-hal seperti itu, dan ternyata banyak sekali ayat-ayat yang baru terbukti oleh sains baru belakangan ini. Big Bang, ada yang pernah dengar Big Bang ya? Teori ledakan besar. Kapan orang bisa mengatakan ada teori Big Bang, Pak? Kira-kira berapa tahun? Paling baru 50 tahun yang lalu, ya. Ketika orang sudah mulai berkembang ilmu astronomi, mereka baru bisa mengatakan dulu alam semesta ini tercipta karena adanya Big Bang. Alam semesta yang bisa diamati manusia ternyata juga mengembang. Ternyata di Quran juga ada disebutkan kami yang menciptakan, kami pula yang meluaskannya. Dari mana ceritanya gitu Nabi Muhammad SAW bisa tahu kalau alam semesta ini mengembang? Kalau bukan wahyu dari Allah SWT. Hal-hal seperti itu buat saya yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, ini merupakan sebuah informasi yang cukup membuat saya tercengang gitu ya. Karena apa? Karena kan kita semua sekarang hidup pada zaman ilmu pengetahuan gitu ya. Coba sekarang bisa video call. Coba kalau zaman Nabi ada video call gitu. Ya, kita video call pada zaman Nabi gitu. Orang-orang Quraisy mungkin pada bilang itu sihir gitu. Betul enggak? Pasti bilang sihir.
Tapi sekarang kita bisa video call gitu, ya kan? Berarti kita yang hidup pada zaman ilmu pengetahuan zaman sekarang, kalau melihat ada sebuah kitab yang ditulis 1500 tahun yang lalu, yang mana ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang, berarti mungkin nggak ini karangan Nabi Muhammad SAW? Nggak mungkin, itu, ya. Bahkan beberapa profesor ilmuwan pada zaman sekarang itu mengakui, ada yang mengakui bahwa ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tapi ini adalah firman yang berasal dari Tuhan yang Maha Pencipta. Siapa contohnya? Contohnya Profesor Keith Elmore. Keith Elmore itu adalah seorang profesor yang khusus di bidang embriologi. Beliau sampai pergi ke Arab Saudi membuat konferensi pers mengatakan bahwa Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Quran adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Quran ternyata ada ayat-ayat yang berhubungan dengan embriologi yang urutan-urutannya itu sangat tepat. Urutan-urutannya itu hanya bisa diketahui sama manusia kalau manusia itu punya mikroskop. Nah, emang Nabi Muhammad SAW punya mikroskop? Kan enggak. Karena Nabi Muhammad SAW tidak punya mikroskop, makanya Profesor Keith Elmore ini sampai bilang, tidak mungkin manusia tahu itu kalau tidak punya mikroskop. Saya, Profesor Keith Elmore bilang, saya bisa menulis buku tentang embriologi karena saya pakai mikroskop. Saya mengetahui perkembangan embrio manusia itu dari usia seminggu, dua minggu, tiga minggu, dan selanjutnya itu pakai mikroskop. Nah, kok bisa dibilang di sini? 1500 tahun yang lalu. Ya, itu hanya beberapa contoh. Kemudian setelah saya mengetahui hal itu, kemudian saya juga mengetahui bahwa di dalam Islam tidak ada rasis, saya juga akhirnya paham kenapa kalau orang ke masjid yang paling duluan datang dia di shof depan, yang belakangan shof kedua. Kalau ada seorang gubernur sebagai warga komplek ini datang terlambat, apa boleh dia nyelak di depan? Kalau udah penuh, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Kalau telat ya di belakang, gitu kan? Berarti di dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam hal urusan agama, gitu, ya kan? Tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi. Kemudian kitabnya terbukti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling menyentuh saya. Sehingga akhirnya saya mengambil kesimpulan, loh, kalau begitu Islam ini agama yang benar-benar ditujukan untuk manusia. Karena apa? Di dalam Islam kita tahu ya, kita kalau sholat sujud. Di dalam kitab saya ini ternyata Nabi Musa sujud, Nabi Abraham sujud, Nabi Harun sujud, Nabi Daud sujud, Nabi Yosua sujud, Nabi Uzair sujud, di kitab saya juga sujud. Ketika saya baca Quran, semua nabi-nabi apa namanya, akidahnya sama, cuman syariatnya yang berbeda-beda dan disempurnakan di dalam Quran dan Sunnah. Berarti kalau kita sekarang sujud, nabi-nabi yang sebelumnya sujud, bahkan tertulis di sini, berarti nabi-nabi yang sebelumnya agamanya apa? Jadi ketemu gitu Pak, benang merahnya. Kita gak boleh makan babi, di Quran jelas, ya, gak perlu tafsir gitu. Di kitab saya yang ini juga ternyata babi juga haram. Berarti ada kesamaan gak? Ada juga. Yang lain misalnya apa? Kita puasa, nabi-nabi yang di sini juga puasa. Kita wudu, nabi-nabi yang di sini juga wudu. Apalagi kita kalau mati dikafanin ya, di sini juga ternyata sama, dikafanin juga. Kita ada mandi besar, di sini juga ada, mirip gitu ya, pensucian ada juga. Jadi ternyata kalau kita perhatikan, walaupun ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran, tetapi ini sebagian masih ada yang dianggap sebagai firman Tuhan. Tetapi benar ya, yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah 79 bahwa mereka telah merubah-rubah firman Allah
dan mereka mengaku bahwa ini berasal dari Allah. Buktinya ternyata ada di sini. Ini sendiri yang ngomong ayat ini tidak asli, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan. Jadi gimana? Kalau saya sudah mengetahui bukti, saya sudah pegang bukti sendiri, yang buktinya berasal dari kalangan Kristen sendiri, ketika saya mengetahui Quran mengatakan begitu, bisa klaim, ya klaimnya kan hebat sekali klaimnya. Di dalam kitab ini tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fi. Berani kan klaimnya kan, berarti kan. Tetapi apa yang diklaim ternyata benar. Gitu. Yang diklaim ternyata ada buktinya. Gitu. Gimana dong? Bagaimana saya bisa menolak sebuah kebenaran gitu kalau begitu? Yang di dalam Islam. Ya. Akhirnya 2014 tanggal 25 Juli saya akhirnya memeluk Islam. Saya mengucapkan dua kalimat syahadat di sebuah pondok asuh apa pondok yatim, pondok apa? Pondok yatim piatu di dekat rumah saya. Yang menyaksikan hanya karyawan saya waktu itu. Ya, mandor saya. Cuman agak kejadiannya agak lucu begini. Ketika semalam sehari sebelum saya mau syahadat, saya datang ke pondok itu, saya ketemu dengan ustadznya, saya bilang, "Ustaz, saya mau masuk Islam." Saya enggak ditanya kenapa mau masuk Islam. Cuman ustadznya bilang, "Pak Dondi, pulang dulu. besok pagi sebelum subuh mandi besar," katanya. Ya, mandi junub katanya. Baca niatnya ini gitu. Hah? Sunat udah. Kebetulan saya waktu Kristen sudah sunat gitu. Ya. Tapi alasan saya sunat waktu itu bukan karena agama saya, tapi karena kesehatan. Terus malam itu saya suruh pulang, besok sebelum subuh suruh mandi besar, setelah subuh baru suruh datang. Nah, kira-kira jam seginilah, jam 6 pagi lah. Udah bersyahadat, alhamdulillah selesai. Cuman belakangan saya baru mikir, kalau malam itu saya mau syahadat, disuruh pulang dulu, kalau malam itu saya mati gimana? Berarti saya cuma bawa niat aja berarti kan? Nah, jadi ternyata orang memang beda-beda pendapat. Ada yang bilang memang harus mandi wajib dulu, tapi juga sebagian besar juga tidak wajib. Di barat sekarang lagi ngetren, orang berdebat di pinggir jalan. Berdebat ya antara Islam dengan agama lain. Ketika ada orang agama bukan Islam, dia saat itu di pinggir jalan menerima kebenaran Islam, bisa gak langsung syahadat? Bisa, boleh syahadat. Nanti setelah dia sudah pulang, mau mengulang syahadatnya di masjid, boleh? Boleh. Gitu. Dengan cara atau ada saksinya, boleh. Tapi kapanpun orang itu mau bersyahadat, bahkan di tengah hutan pun kalau dia sendiri, dia mengakui kebenaran Islam, dia menerima Islam dan dia mau memeluk Islam, dia gak perlu minta izin sama siapa-siapa, dia bisa bersyahadat sendiri, gak perlu saksi. Ya, kalau mau saksi gimana? Adanya monyet sama macan. Gitu. Jadi sebenarnya boleh bersyahadat sendiri. Nah, alhamdulillah ketika saya sudah bersyahadat, saya kan sudah punya keluarga, gitu kan. Keluarga saya tidak mau mengikuti saya untuk masuk Islam, ya akhirnya saya harus berpisah secara baik-baik. Ya, saya meninggalkan 3 anak, tapi alhamdulillah anak saya yang paling kecil masuk Islam akhirnya, beberapa bulan setelah saya masuk Islam. Ya, alhamdulillah setelah itu baru saya menikah lagi dengan seorang muslimah, sampai sekarang sudah hampir 10 tahun belum dikaruniai anak lagi. Alhamdulillah, itu adalah sebuah apa namanya, karunia juga gitu ya. Bisa jadi saya memang belum dipercaya dengan istri sekarang untuk punya anak lagi. Tidak apa-apa, tapi yang jelas kami seiman dan kami satu keyakinan, kami satu Tuhan, itu yang perlu kita syukuri. Mau punya anak, tidak punya anak, semuanya adalah apa, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa saya ceritakan di sini. Ya, saya bukan yang apa namanya belajar di pesantren begitu ya, untuk khusus menjadi ustadz itu bukan. Tapi yang saya pelajari adalah kitab-kitab saya dulu yang disebut sebagai ilmu kristologi. Nah, ilmu kristologi ini
Ini sangat penting juga buat kita, tapi nggak fardu ain ya. Adik-adik yang di sini mungkin tidak perlu belajar, tetapi buat apa namanya kami, saya kan bergabung di sebuah yayasan. Yayasan ini adalah Yayasan Pembina Mualafah Tauhid yang berpusat di Surabaya. Di mana yayasan kami ini selain daripada membina para mualaf atau membantu orang yang baru masuk Islam, kami juga menempuh jalur perang pemikiran gitu. Nah, karena saya sudah pelajari, ketika saya bergabung dengan yayasan ini, saya diamanahkan menjadi ketua litbang. Dan saya diberi tugas, saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Ya, benar. Nah, alhamdulillah saya sudah berdebat beberapa kali dengan pendeta-pendeta. Ketika saya bawa ini, saya tunjukkan kepada mereka, jawabannya gimana? Ini ayatku tidak asli. Enggak penting itu katanya. Katanya enggak penting. Mau ditulis tidak asli, tapi buat kami tetap Yesus. Loh, monggo, ya itu monggo. Tapi saya bisa menjadi apa, bisa membuat pendeta itu mengatakan, karena di sini ayat ini tidak asli, berarti bisa enggak ini disebut sebagai kitab suci? Kan gitu. Pendeta itu berani bilang, bukan kitab suci. Itu pendeta jujur gitu. Ya sudah, saya tutup. Kalau pendeta sudah berani bilang itu bukan kitab suci, apalagi yang saya harapkan, Pak? Saya bukan mau mualafkan pendeta itu, bukan. Tetapi dari perdebatan seperti itu yang saling menghargai, ya. Itu kan bisa menjadi edukasi buat kita semua gitu. Baik yang muslim maupun yang belum muslim gitu. Ya, itu yang kami lakukan. Alhamdulillah, beberapa bulan sebelum ini, dari hasil perdebatan-perdebatan yang sudah kami lakukan, sekarang tuh hampir tiap hari saya terima tamu, ya. Baik itu dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Kalau yang dari Kristen, mereka mau belajar, mereka mau membuktikan sendiri, datang ke tempat saya, bahkan ada yang foto-foto, sampai akhirnya mereka sadat, ada yang gak sadat, alhamdulillah. Ada juga yang datang, kok boleh gak saya datang, saya mau foto kitabnya. Boleh, silakan. Yang ada tulisan tidak asli itu tadi sama dia difoto. Buat apa difoto? Buat bikin karya tulis. Habis foto, dia bikin karya tulis 35 halaman buat siapa? Buat orang tuanya ternyata. Jadi setelah dia bikin karya tulis, dia kasih orang tuanya. Selama 2 bulan dia berdebat sama orang tuanya sendiri. Orang tuanya pejabat di gereja, ya, ketua lingkungan gitu. Selama 2 bulan perempuan ini berdebat sama orang tuanya. Setelah 2 bulan perempuannya datang lagi ke tempat saya, minta disadarkan. Alhamdulillah, di dalam Islam kita tidak ada paksaan. Biarkan mereka berpikir sendiri, biarkan mereka memutuskan sendiri, biarkan mereka menjemput sendiri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hidayah bukan dari saya, bukan dari ustaz-ustaz, tapi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nanti yang datang setelah baca ini, habis baca ada ayat tidak asli, sama dia ditutup. Habis ditutup nangis di depan saya, nangis. Loh, Mbak, kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin gereja, ya. Lah kan dia yang ngomong, bukan saya. Dia yang baca sendiri, dia yang nangis sendiri gitu. Alhamdulillah bersahadat. Sekarang alhamdulillah hampir 200 orang yang bersahadat di tempat kami. Ya, wasilahnya dari sini gitu. Wasilah, ya, saya sebut wasilah, ya. Kalau hidayah kan tetap dari Allah. Tapi karena ada bukti-bukti seperti ini, ya, itu yang membuat mereka berpikir. Dan alhamdulillahnya, kebanyakan dari orang yang bersadar di tempat kita itu anak-anak muda. Anak-anak muda. Jadi mereka juga sudah, sekarang kan zaman udah informasi, ya, mudah mendapat informasi, kan. Alhamdulillah dari dakwah kami bisa istilahnya membuat orang berpikir. Dan dari dakwah kami
juga kami bisa menyebarkan kebenaran Islam. Nah, itu saja yang apa namanya kita syukuri, mohon doanya juga dari bapak-bapak semua yang ada di sini supaya kami di Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Tanya jawab dong. Harus tanya jawab dong. Iya, baik. Kalau Bapak-Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Terima kasih, dua orang yang terakhir silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Prof. Ya. Mau tanya satu-satu aja kali. Satu-satu. Mau nanya borongan, kayak bangunan aja borongan. Mentang-mentang saya juga pemborong. Kalau saya mau menjelaskan ini, tes. Kalau saya harus jelaskan perpecahan di dalam Kristen butuh 2 jam lagi, Pak. Ya. Jadi kalau secara umum, secara singkatnya aja, ini pakai aja ya. Kalau secara singkat, perpecahan dalam Kristen itu terjadinya bukan dalam waktu 1-2 tahun, bukan puluhan tahun, tapi ratusan tahun, ya. Sampai abad keempat, ya, yang disebut dengan Kristen awal itu disebut dengan Kristen patriarki. Kristen patriarki itu artinya Kristen yang dipimpin oleh pemimpin laki-laki dan kemudian mereka punya wilayah masing-masing. Ada 5 wilayah: Roma, Yerusalem, Alexandria, kemudian Antioch dan Konstantinopel. 5 wilayah ini yang disebut sebagai Kristen patriarki. Kemudian setelah abad ke-5 itu ada Konsili Kalsedon namanya. Itu juga menimbulkan perpecahan Kristen Timur. Pernah dengar Kristen Nestorian? Kita pernah dengar Warokah bin Naufal, ya, sepupu daripada istri Nabi. Itu diduga Kristen Timur atau Kristen Nestorian, gitu ya. Terus setelah itu di abad ke-11 tahun 1054, Kristen Patriarki ini pecah menjadi 2, Kristen Katolik dan Kristen Ortodoks. Kristen Katolik membawahi Kristen-Kristen Latin, apa gereja-gereja Latin. Kristen Ortodoks membawahi gereja-gereja Timur, gereja Ortodoks. Sekarang yang paling besar malah Ortodoks di Rusia. Ortodoks Amerika aja lapornya ke Ortodoks Rusia, ya. Ortodoks. Bedanya apa sih Katolik sama Ortodoks ini? Tipis bedanya. Satu, masalah manajemen atau pemimpin gereja. Kedua, cuma masalah begini. Roh Kudus sebagai pribadi ketiga daripada ketuhanan mereka itu berasal dari Bapa saja atau berasal dari Bapa dan Anak. Itu pecah segitu besarnya. Tahun 1054. Kemudian abad 16, Katolik, orang-orang Katolik sendiri ada yang protes, gitu. Yang protes siapa? Namanya Martin Luther. Martin Luther bikin 95 tesis protes. Yang diprotes apa? Ritual ibadahnya, ya. Di Katolik itu ada tradisi di pojokan gitu, misalnya di gereja misalnya ada pojokan, ada bilik yang bisa dimasuki hanya 2 orang. Yang satu uskup atau romonya,
yang satu jemaatnya gitu. Dia masuk dalam bilik itu untuk apa? Untuk ngaku dosa. Zaman dulu ya, ketika abad-abad ke-15, 16 itu mereka masuk ke situ ngaku dosa dan dapat sertifikat pengampunan dosa. Bayar lah ya. Ya. Jadi diprotes sama pemuka agama Katolik juga. Pemuka agama Katolik ini yang namanya Martin Luther protes, pengakuan dosa itu urusannya antara manusia dengan Tuhan. Tidak boleh diwakilkan manusia gitu. Jadi ini udah ngaku dosa, diakuin, dapat sertifikat, bayar lagi. Udah gitu bisa digadein lagi. Ya, setelah protes barulah timbul Kristen Protestan. Gitu. Namanya juga protes. Jadi Protestan orang yang protes gitu. Ya. Tahun kira-kira tahun 1516. Nah, Protestan ini diprotes lagi. Nanti timbul pecah-pecahnya, ada Protestan Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, ada Advent dan segala macam. Banyak sekali. Turunannya ini banyak banget gitu. Anglikan bisa timbul gereja Anglikan di Inggris, kenapa? Raja Henry ke-8 poligami. Istrinya lebih dari satu, ya. Ada satu istri yang mandul, enggak bisa punya anak. Dia minta izin ke gereja Roma untuk mencarikan istrinya. Dilarang sama gereja Roma, karena kan Kristen kan bilang apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia gitu. Jadi enggak boleh cerai gitu kan. Ngambek, bikin gereja sendiri namanya gereja Anglikan. Ya. Total sekarang, total di seluruh dunia, perpecahan itu atau denominasi gereja atau kekristenan itu mencapai baru 60 ribu, hampir lah hampir 60 ribu. Baru, kan belum 100 ribu. Jadi baru 60 ribu, belum 100 ribu kan. Begitu banyaknya. Di Indonesia itu banyak juga denominasinya. Secara umum memang ada Katolik, ada Protestan. Ortodok juga ada. Anglikan juga ada di Indonesia. Ya, ada juga, cuman mungkin memang secara apa namanya? Secara di KTP itu hanya dibedakan Protestan dan Katolik gitu. Ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Silakan yang lain. Kalau saya,
misalnya ya, karena itu banyak kali kita misalnya anaknya yang dibahasnya. Pertanyaan saya, jadi yang setelah misalnya pertama-tama Bapak Manusia, apakah ada yang sisi, sisi yang menarik gitu ya? Sisi yang menarik dari orang Islam Indonesia. Bagaimanapun kan mereka tersentuh dengan agama yang benar kan? Iya. Bagaimana itu ada hal yang menarik, apakah cara bahasanya, cara berbicaranya, kejujurannya, atau orang Indonesia, Islam Indonesia, selain bohongnya misalnya gitu ya? Nah itu yang menariknya apa? Sehingga menjadi alasan. Dan mungkin ada kebersihannya dan sebagainya. Ya. Dan yang terakhir adalah kenapa enggak nantuin nama Muhammad Dodi Khan atau apa aja? Kenapa masih gua enggak pakai nama Islam secara total? Baik. Baik. Kalau kita melihat dari sisi sosial ya, keluarga yang kebanyakan dari keturunan Tionghoa, kan kita tahu lah orang Tionghoa ini kan tersebar ke seluruh dunia, ya. Saya ke beberapa negara aja pasti ada orang Cinanya gitu. Bahkan di Indonesia aja pulau yang terpencil pun ada orang Tionghoanya gitu. Memang jiwanya jiwa perantau gitu mungkin ya. Mungkin di tempat asalnya nggak laku jadi dia jualan di tempat lain gitu. Tapi ibaratnya orang Tionghoa itu punya ikatan keluarga juga yang kuat ya. Dan rata-rata kalau mereka berada di sebuah tempat terus kemudian masyarakat di sekitarnya itu bisa menerima, mereka juga ya membaur gitu. Tetapi kalau di sebuah tempat, ini kasusnya di Indonesia nih ya, di Indonesia ini kan tidak semua tempat bisa berbaur. Kalau dulu saya besarnya di Jawa, saya sama orang-orang di kampung itu gak ada bedanya gitu. Mau main di got sama-sama gitu gak ada masalah. Tapi kalau di Jakarta kota besar, itu kan sudah mulai ada kotak-kotak gitu kan ya. Ada kampung Cina, kampung Arab, kampung India gitu kan. Bisa begitu. Siapa yang bikin? Itu adalah dulu penjajah Belanda gitu. Memang sengaja dibikin gitu. Supaya apa? Supaya mudah diadu domba gitu. Jadi stigma itu masih terbawa gitu sampai kepada keluarga-keluarga Tionghoa sampai sekarang. Di daerah efeknya juga terasa ketika Belanda masih ada. Ketika Belanda sudah pergi, kan jadi timbul ada kecurigaan gitu ya. Orang-orang Tionghoa yang melihat umat Islam itu kebanyakan begini. Bahkan ada nih mualaf nih yang mengaku dia dulu di keluarganya sama sekali gak boleh ketemu ustaz, sama sekali gak boleh masuk masjid, dilarang sama keluarganya. Mau masuk agama apa aja silakan selain Islam gitu. Nah, yaitu karena pengaruh yang tadi. Tetapi yang akhirnya yang bisa membuat orang dari kalangan kami itu menerima Islam itu, ini yang saya rasakan ya. Karena di Islam itu ibadahnya kan teratur. Ya kan? Dengan satu komando gitu. Allahu Akbar, ruku semua. Allahu Akbar, sujud semua. Dan Islam terkenal bersihnya, Pak. Bersihnya. Artinya apa? Wudu dijaga ya. Mau ibadah wudu. Ya kan? Itu juga ternyata bisa membawa atau menjadi wasilah buat orang yang dari kalangan kami melihat gaya hidup Islam itu gaya hidup yang bersih. Ada lagi apa? Sunat. Saya dulu sunat karena saya ngikutin orang Islam, Pak. Bukan karena agama saya gitu. Karena ternyata kita baca di internet sunat baik untuk kesehatan gitu. Terus terang saya, banyak orang-orang Kristen yang sunat tapi alasan kesehatan, bukan karena alasan ini agama. Kalau menurut agama, menurut pendiri agama Kristen yaitu yang Paulus, menurut Paulus tidak perlu sunat, Pak. Kenapa? Karena cukup sunat hati gitu kan. Sunat rohani aja kan. Sunat rohani itu artinya memurnikan hati gitu. Orang Romawi kan enggak kenal sunat gitu. Ya kan? Agama ini kan berkembangnya malah di Romawi. Menurut agama ini tidak perlu sunat. Nah, Islam sunat. Jadi buat kita itu pun juga merupakan apa? Daya tarik juga gitu. Nah, yang disayangkan dari kami pandangannya, kalau masalah orang Islam suka bohong atau enggak itu mah relatif, Pak. Itu mah enggak usah orang Islam lah. Orang Cina juga banyak bohong, Pak.
Bahkan yang korupsi gede-gede juga banyak kan orang Cina gitu. Tetapi kalau apa namanya ya, akhlak itu juga yang berbeda. Akhlak kita Islam diajarkan apa, untuk apa namanya, berbuat sesuai dengan akhlak Nabi gitu kan, mengikuti akhlak Nabi. Karena Islam kan diturunkan kan untuk menyempurnakan akhlak gitu. Bukan untuk menyempurnakan fashion gitu Pak. Iya kan? Yang disempurnakan akhlak, makanya kita harus membawa akhlak sesuai dengan tuntunan Nabi, supaya itu juga yang bisa menjadi wakil buat orang-orang di luar Islam gitu. Terus kemudian kalau tadi ditanya nama, yang saya tahu kalau nama orang itu tidak mengandung kesyirikan, tidak perlu ganti. Saya kalau mau pakai nama Muhammad itu takut Pak, takut nggak bisa bawanya gitu. Karena nama Muhammad itu sangat indah sekali artinya, artinya itu yang terpuji gitu Pak. Ya, jadi saya nggak berani pakai nama Muhammad SAW. Saya pakai nama saya aja. Selama nama kita tidak mengandung kesyirikan, tidak perlu ganti nama. Itu ya. Terima kasih. Yang lain. Makin rame ini. Saya menanyakan terkait dengan netizen Tionghoa di Indonesia. Di atas sebetulnya sanksi. Yang pertama, yang kedua saat sanksinya ada dua produk yang berbeda. Perilaku juga yang berbeda. Netizen Tionghoa. Jadi sebenarnya sebetulnya informasi. Netizen Tionghoa memang seperti yang tadi sampaikan juga lebih eksklusif. Kemudian dia dipaksa untuk mengikuti agama yang memang ada di Malikun. Yang mayoritas di Indonesia ada di Kristen dan di Buddha. Itu etnis Tionghoa. Kemudian pasca reformasi, ternyata ada perbedaan sedikit ketika terjadi kerusuhan dan lain-lain. Sampai lingkungan saya juga ada juga daerah teman-teman Tionghoa. Kemudian sekarang itu kan mungkin dulu aja kemana ya, ada takut ya resiko dia dianiaya, resiko dia dibunuh dan lain-lain itu terjadi juga dengan pembunuhan sosial. Nah, soal bahasa itu kemudian dia setelah reformasi ada muncul satu agama lagi yang Indonesia disahkan nah aslinya Tionghoa itu mereka ada yang bertahan sama baik, tapi budayanya di Indonesia budayanya hilang. Jadi semua budayanya yang dulu sama sekarang hilang. Budaya Hongjunya sama yang Bohan dan Jepang Korea Tokai kalau ada yang tersebut langsung ingatan ingatan Hindu. Jadi itu berbeda agama tapi budayanya tetap satu dalam sekarang ini mungkin kita bisa lihat ada Moedi, ada Bobodi, ada yang lain-lain itu semua. Nah ini apakah ini bisa membuka teman-teman di bawah yang lainnya untuk lebih terbuka lagi kepada warga pribumi atau istilah yang sudah hilang itu setelah dia mengerti Islam dan setelah justru malah ketika saya sudah masuk Islam, sudah memeluk Islam, saya tidak malu Pak. Saya tidak malu dengan kata Bapak tadi kecinaan saya gitu. Kenapa? Karena Islam tidak kenal rasis. Itu di dalam Islam. Nah sekarang gini dah, Bapak suku apa? Mohon maaf. Betawi. Bapak bisa nggak sebelum lahir milih menjadi suku Betawi? Nggak bisa. Saya juga begitu Pak. Saya nggak bisa milih lahir jadi orang Cina, ya kan? Bapak-bapak mungkin Sunda juga nggak bisa milih lahir sebagai suku Sunda. Kita semua lahir sudah ditakdirkan Pak menjadi suku dan ras tertentu.
Tetapi perintahnya Allah SWT apa? Allah menjadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya apa? Untuk saling mengenal dan berkasih sayang. Berarti di Islam ini bukan agama untuk ras tertentu gitu. Ketika saya sudah mengenal Islam, saya ya itu salah satu alasan saya kenapa saya memilih Islam gitu loh, Pak. Karena Islam tidak kenal rasis dan diskriminasi gitu. Kalau ada orang Islam yang rasis, berarti dia belum kenal agamanya gitu. Nah, kalau Bapak tadi bilang mengenai apa? Keluarga atau sebelum reformasi, sudah reformasi, itu sih saya rasa masih terbawa lah, Pak, ya, masih terbawa yang namanya stigma-stigma itu masih ada. Kalau Bapak tanya, misalnya saya bisa nggak membuat perubahan atau mendawai mereka, ya insya Allah bisa, tapi tidak dalam waktu dekat, tidak dalam waktu sebentar gitu, Pak. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Tidak cukup dengan satu donditan gitu, Pak. Ya, tidak akan cukup. Saya tidak bisa berdakwah sendiri tanpa dibantu bapak-bapak semua di sini. Kita semua ini harus berdakwah, Pak. Saya di sini kan hanya sharing pengalaman. Tapi bapak-bapak kan juga bisa berdakwah. Kalau bapak-bapak tidak bisa berdakwah di lapangan atau di masjid, kan bapak-bapak bisa berdakwah dengan apa? Dengan akhlak, Pak. Karena saya dulu pernah melakukan kesalahan mengamati Islam dari muslimnya. Itu. Nah, makanya kita semuanya adalah cerminan. Kita adalah cerminan Islam. Bagaimana kita bisa menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin melalui apa? Melalui akhlak. Ya, jadi yang datang ke tempat saya di studio itu juga banyak kan dari kalangan Tionghoa. Banyak. Ketika mereka melihat misalnya, oh, ternyata Islam tidak rasis. Oh, ternyata Islam tidak diskriminasi. Oh, ternyata Islam rahmatan lil alamin. Banyak yang datang, anak-anak muda, Pak. Alhamdulillah gitu. Jadi ya dengan informasi juga kita terbantu untuk menyebarkan Islam di kalangan-kalangan mereka sendiri. Pasti ada, Pak, yang mau belajar diam-diam itu pasti ada gitu. Pasti ada yang belajar ngumpet-ngumpet, termasuk saya dulu gitu. Ya, orangnya ke gereja, tapi pikirannya lagi mikirin Islam. Bisa, Pak, begitu, Pak. Bisa begitu terjadi, ya. Gitu, Pak, ya. Silakan, Pak, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sebagai subscriber dari Kondoni, mengikuti podcast-podcast yang Kondoni, yang terakhir pertama Cindo Mako. Cindo Mako. Jadi bukan sebenarnya yang Kondoni, yang saya simak adalah usia selama Kondoni kan sebenarnya lebih sakit dibandingkan usia keakhiran waktu sebuah sisa. Ada kecinaan, ada kekafiran, gimana? Bahasa orang Bekasi ini. Saat sekarang Kondoni sudah menjadi muslim, dengan acara peribadah yang berbeda dari sebelumnya. Kalau untuk saat ini rata-rata orang yang sebelum Islam melihat Islam beratnya di mana? Biasanya sholat, Pak, ya kan? Karena sholat 5 waktu, gitu kan? Masih banyak orang yang melihat Islam, waduh, sholatnya aja harus 5 waktu, belum sholat-sholat yang lain, belum ada tahajud gitu. Itu buat orang yang belum masuk Islam kelihatannya memang berat, Pak. Apalagi sampai nungging-nungging gitu. Nanti kalau kok, nah, pernah nonton videonya yang kemarin siapa pendeta siapa tuh? Nah, Gilbert. Nah, ya. Dengan gerakan-gerakan tertentu karena kondisi badannya yang sudah begitu, dia mengaku kalau duduk kaki dilipat sakit gitu. Ya kan? Buat mereka itu adalah gerakan yang menyulitkan gitu. Tapi di balik kesulitan-kesulitan yang menurut mereka itu sulit, di balik itu kan mereka enggak tahu sebenarnya kita sedang apa namanya? Sedang
stretching atau yoga gitu. Ketika dulu saya ketika sedang mempelajari Islam, kenapa orang harus sujud gitu, ya kan? Ternyata, nah, saya juga waktu itu baru tahu otak manusia itu butuh darah dan oksigen. Kita kalau berdiri begini, ada darah dan oksigen yang masuk ke dalam otak kita kan, Pak? Yang pompa kan jantung. Tapi tidak semua otak itu dapat darah dan oksigen. Tidak semua daerah otak dan darah kita tuh dan otak kita tuh dapat darah dan oksigen pada waktu kita berdiri tegak seperti ini. Bagaimana caranya supaya darah dan otak itu masuk ke dalam daerah otak yang paling atas ini, Pak? Caranya paling mudah gimana? Sujud. Berarti dari mana ide orang kalau mau hidupnya tenang, otaknya tenang, supaya dapat darah dan oksigen yang cukup, itu harus dengan cara sujud. Yang tahu itu siapa, Pak? Kalau bukan yang menciptakan kita. Itu maksud saya. Jadi Allah menciptakan apa? Menciptakan manusia, kan pasti dia yang tahu. Kita menciptakan makanan dengan bahan-bahan, kita yang tahu resepnya. Kita yang tahu nih, ya paling enak dimakan dalam keadaan apa misalnya gitu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk sholat, gunanya bukan buat Allah, Pak, tapi buat kita gitu. Berarti kalau begitu kan ketika sebuah ibadah dianggap sulit atau dianggap berat, tapi ternyata itu ada gunanya buat manusia, ya kan pilihannya tinggal manusia itu mau apa enggak gitu. Ternyata sholat berguna buat kita gitu, ya kan. Nanti ada lagi apa, puasa. Oh, dulu saya waktu baru puasa pertama, Pak, malamnya itu udah was-was. Was-wasnya gimana? Bukan masalah nggak makan nggak minum, saya biasa nggak makan nggak minum, Pak. Ini, Pak, kuat nggak gitu ya? Nggak ngerokok seharian gitu kan? Ya sudah, bismillah gitu kan, rokok masuk ke dalam tas kecil. Besoknya begitu mulai puasa, Pak, dalam sehari, yang saya heran kok saya nggak keingetan mau ngerokok gitu. Ketika baru buka baru inget mau ngerokok. Coba, ternyata mudah ketika kita niat, ya. Berarti orang nggak ngerokok ketika puasa sebenarnya mudah. Yang membuat dia susah atau dia selalu kepengen merokok, berarti niat puasanya masih kurang, Pak. Berarti belum lillahi ta'ala, berarti itu aja. Alhamdulillah, Pak, 10 kali puasa bulan Ramadan, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang bolong. Alhamdulillah, benar. Karena niat, Pak. Kalau niat kita lillahi ta'ala, mudah, jadi ringan gitu, Pak. Satu lagi, yang berat apa, Pak? Buat kita semua nih mungkin nih, nggak cuma buat mualaf aja. Satu lagi yang berat apa? Istiqomah, gitu kan, Pak? Ya memang berat istiqomah. Kalau mau enteng istirahat, Pak. Ya, jadi ibaratnya gini aja. Kita memandang sesuatu, kita melihat sesuatu, perintah-perintah dalam agama kita, kita lihat hikmahnya dulu, Pak. Di belakang itu ada apa? Kenapa Allah memerintahkan kita puasa? Ternyata juga baik buat badan kita. Ya, dokter yang kita bayar aja, kalau kita punya sakit tertentu, dokter aja tuh bisa nyuruh kita puasa. Kita bayar sama dokter. Lah ini perintah agama suruh puasa coba. Gak bayar, gratis. Ternyata baik buat badan kita. Zakat juga begitu. Zakat baik gak buat kita, Pak? Baik juga. Ya kan? Ketika kita membayar zakat, harta kita dibersihkan, kita dijauhkan dari bala. Betul gak? Rezeki kita malah ditambah-tambah kalau kita ngikutin perintahnya. Nah, jadi dalam memandang suatu ajaran agama, kita harus lihat makna dibaliknya apa gitu, hikmahnya apa. Tidak ada yang berat kalau niat kita benar, niat kita lillahi ta'ala. Gitu, Pak, ya? Wallahualam. Terakhir, Pak, dari terakhir ya, Bapak-bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Ingin menanyakan, ini awal disebutkan kita jangan menyebut buku yang buat kita lagi, Pak. Ya. Nah, saya sekarang menggunakan buku saya. Kenapa buku itu dinamakan ada perjanjian baru dan ada perjanjian lama. Jadi kata perjanjian itu kenapa di
Jadi kalau bedanya berarti harus ada kesepakatan. Jadi berbeda siapa dengan siapa, untuk apa gitu ya. Jadi itu saja yang saya tanya. Kemudian satu lagi, tadi di buku yang gede itu katanya gak berbual di tanya. Terus kok katanya emang kreasi selama Tuhan? Mau tahu aja. Nih mas, ini tulisannya apa? Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Betul kan? Tidak untuk diperdagangkan. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 ya, dipersembahkan kepada siapa? Umat Katolik Indonesia. Oleh siapa? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Saya tahu dapat dari mana, karena ini direkam buat YouTube. Saya nggak sebutin di sini pak ya, nanti aja pak ya, di luar ya. Nah, kalau bapak tanya tadi, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya kan? Bapak berpikir perjanjian harus ada kesepakatan. Nah, saya tadi mungkin belum menjelaskan ya, karena topiknya topik apa namanya tentang kisah mualaf saya, jadi saya tadi tidak sempat menjelaskan kitab ini pak, ya. Yang disebut dengan perjanjian lama di dalam kitabnya orang Kristen ini yang tadi ini sebenarnya aslinya bukan kitab orang Kristen pak, ya aslinya ini adalah kitabnya orang Yahudi, ya kitab orang Yahudi itu ini namanya Tanakh, nah ini Tanakh, Tanakh, Tanakh ini adalah singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya. Torah itu yang disebut dengan lima kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Gak usah dihafalin pak ya. Nevi'im itu adalah yang disebut dengan kitab nabi-nabi, ya. Ada Nabi Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Agai, Habakuk, Ayub, Yunus, dan sebagainya. Ketuvim itu adalah kitab-kitab yang disebut dengan tulisan-tulisan, tulisan orang bijak, termasuk nabi juga. Gitu. Makanya di dalamnya Ketuvim ada kitab namanya Mazmur, kita kenal Zabur gitu ya. Nah, kitabnya orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani, nih Ibrani seperti ini, nih mau lihat gak mas Ibrani itu? Mirip dengan bahasa, mirip dengan huruf Hijaiyah dibaca dari kanan ke kiri, ya. Ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum ya, jadi hampir 500 tahun sebelum Masehi. Kitab ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Pak. Di abad 3 sebelum Masehi juga. Jadi kira-kira 200 tahun diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya. Diterjemahkan di Mesir, di Alexandria Mesir, dari Ibrani menjadi Yunani, ya. Diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria Mesir, dikerjakan oleh 72 rabi-rabi Yahudi pada saat itu, ya. Kemudian yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi itu hanya yang tadi yang lima kitab Musa aja. Yang Nevi'im dan Ketuvim itu belakangan, gitu ya. Nah, kitab ini disebut sebagai kitab Septuaginta. Septuaginta itu artinya 70. Ya, 72 rabi-rabi disingkat Septuaginta. Kitabnya ini yang Septuaginta ini beredar terus sampai akhirnya di abad keempat. Abad keempat Masehi, Pak. Jadi dari abad 3 sebelum Masehi, abad 4 Masehi. Berapa tahun? Berapa ratus tahun, Pak? 700 tahun ya. 700 tahun ini beredar dan terjemahannya sudah diresensi, Pak, dirubah-rubah sama orang-orang Kristen di abad-abad kedua, tiga, dan empat. Akhirnya ini kitab ini kan kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan, Pak ya. Kalau yang Yahudi asli yang Ibrani ini yang terjemahan. Orang kalangan Kristen pada waktu itu kan timbulnya di abad pertama, ya kan? Dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua, orang-orang Kristen itu menulis kitab-kitab mereka yang disebut dengan Perjanjian Baru. Ini, Pak.
Ini isinya 27 kitab dari Matius sampai Wahyu. Di abad keempat, kitab ini yang Septuaginta ini ditempel Pak belakangnya sama kitabnya orang Kristen. Nah, ini jadi kitabnya orang Kristen. Ini kitabnya orang Yahudi. Bedanya yang ini bahasa Ibrani, yang ini bahasa Yunani, ya. Tapi terjemahan Yunani ini kalau dikasih ke orang Yahudi, nih baca, mau nggak Pak orangnya Yahudi? Nggak mau, dibuang tempat sampah kalau sama orang Yahudi. Kenapa? Karena kitab ini terjemahannya sudah diresensi, sudah berubah menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di sini, ya. Jadi seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan gitu Pak di sini. Kalau kata orang Yahudi, mana ada nubuat-nubuat Yesus di sini? Gak ada, nol gitu. Ya. Tapi karena terjemahnya dirubah-rubah, jadi seolah-olah Yesus dinubuatkan di sini, diramalkan di sini gitu. Ya. Nah, barulah setelah itu kitabnya orang Kristen ini diterjemahkan ke bahasa Latin, diterjemahkan ke bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris dan sebagainya, sampai bahasa Indonesia, bahkan sampai bahasa-bahasa daerah. Bahasa Padang aja ada, Pak. Beneran. Untuk masukin kitab apa Bible ini ke Padang, itu mereka sampai harus menyelundupkan lewat kota-kota kecil. Beneran, Pak. Lewat darat, enggak bisa lewat udara. Lewat darat. Yang ngomong siapa? Ustazah nama siapa namanya lupa saya. Ada seorang ustazah mualaf, dia dulu bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Mengirimkan Bible ini ke Padang melalui kota Lubuk Linggau. Melalui kota-kota kecil sampai Bengkulu baru lewat darat masuk Padang. Sampai begitu, Pak. Nah. Jadi kalau Bapak bilang perjanjian itu apa artinya? Itu sebenarnya istilah dari kitabnya orang Yahudi yang disebut perjanjian antara Tuhan Yang Maha Esa dengan Bani Israel, Pak. Sebenarnya itu perjanjian. Artinya Allah Subhanahu wa taala kan di Islam kita juga tahu sudah memberikan kitab Taurat, sudah memberikan kitab Zabur, sudah memberikan kitab Injil. Tapi apakah yang disebut dengan kitab di dalam Quran itu bentuknya seperti ini? Hah? Apakah kitab itu harus mushaf seperti ini? Tidak, ya. Jadi kalau Quran berbicara kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, belum tentu artinya buku, Pak. Bisa artinya hukum, ketetapan, atau perintah, gitu, Pak. Ya. Hukum dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dengan kitab Taurat itu artinya bisa juga hukum atau syariat, Pak, untuk Bani Israel pada saat itu, gitu ya. Dan pernah nggak bapak-bapak di sini mendengar bahwa kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil diturunkan atau diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dan dijanjikan untuk dijaga? Pernah dengar nggak, Pak? Nggak pernah ya? Nggak ada ya? Maka itu, kalau sekarang ada orang nanya, di Quran disebutkan ada kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Mana kitab aslinya? Nah, gimana jawabnya? Katanya bukan ini. Terus mana aslinya? Jawabnya gimana? Saya tadi mungkin belum memberikan pernyataan. Saya ingin memberikan pernyataan begini. Kitab Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diberikan atau diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju gak, Pak? Setuju. Kalau wahyu bentuknya seperti apa, Pak? Pernah ngeliat wahyu? Hah, bukan wahyu pemain bola itu, bukan, Pak. Ya. ini wahyu. Ya. Kalau kita ngopi, Pak, kita ngopi, kita tahu-tahu bisa punya ilham gitu, Pak, ya. Ya. Tapi kalau wahyu kan konotasinya hanya ke nabi atau rasul gitu ya. Jadi kalau wahyu itu kan itu apa ya? Pesan atau pengetahuan yang kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk
masuk ke dalam kolbu Nabi gitu loh. Nabi itu tiba-tiba tahu gitu, menerima pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kolbu itu apa? Kolbu itu di mana, Pak? Ini jantung, Pak. Di mana? Hati. Hati, hati di sini. Jadi di mana dong kolbu? Hah? Jantung, Pak. Ya, jantung kita itu yang disebut dengan kolbu. Kok bisa? Emang kolbu, emang jantung bisa mengingat pesan? Emang jantung punya memori? Punya? Hah? Tahu dari mana, Pak? Jantung. Kalau yang menyimpan memori kan otak, ya kan? Emang jantung bisa menyimpan memori? Hah? Nah, mas-mas yang di sini, bapak-bapak di sini, cari videonya Dr. Aisyah Dahlan. Pernah dengar? Beliau kan ahli sistem saraf neuron kan? Beliau membuktikan bahwa jantung juga ternyata punya sambungan sistem yang bisa menyimpan memori. Kalau otak kita bisa menyimpan atau punya sambungan kira-kira 100 miliar, ya, jantung punya, Pak, ternyata 40 ribu sambungan. Nah, itu yang disebut dengan kolbu, yang bisa menyimpan pesan ilahi. Nah, kalau kolbu kita dijaga dengan yang baik-baik, apalagi dijaga dengan Quran, sambungan itu akan makin tebal, Pak. Ini kata Dr. Aisyah nih, bukan kata saya nih, saya bukan ahlinya nih, ya. Kalau dijaga dengan Quran, sambungan kita akan makin lama makin tebal. Tapi kalau kita tutupi dengan keburukan, misalnya dengan maksiat, sambungan itu lama-lama akan tipis gitu. Ya. Nah, jadi wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya untuk apa? Untuk disampaikan kepada kaumnya atau umatnya. Nah, tadi kan saya tanya, apakah ini tulisan Nabi Musa? Bukan. Apakah ini tulisan Nabi Daud? Bukan. Apakah ini tulisan Nabi Isa? Bukan juga. Berarti ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Mana kitab aslinya? Ya namanya wahyu, kalau nabinya udah nggak ada, ya wahyunya ngikut nabinya. Tuh. Jawabannya gitu, Pak. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Jadi intinya, kitabnya orang Kristen ini, ini kalau segini ini setengah apa 2/3 ya? Ini yang tebel nih. 2/3 ya? 2/3-nya kitab Kristen itu bukan punya orang Kristen, tapi punya orang Yahudi. Itu, Pak. Tapi kitabnya orang Yahudi ini ditafsirkan oleh Kristen menggunakan kacamata Kristen. Ya. Boleh enggak, Pak, kita menafsirkan kitab suci orang? Hah? Bapak mau enggak Quran ditafsirkan oleh orang bukan Islam? Enggak mau. Kalau enggak mau, berarti boleh enggak kita menafsirkan kitab suci orang? Enggak boleh, gitu ya. Kita hanya bisa menunjukkan teks, gitu ya. Kalau ini bilang tidak asli, kan kita cuma membacakan. Ya kan? Kita tidak menafsirkan. Yang menafsirkan mereka sendiri, gitu. Yang bilang tidak asli juga mereka sendiri, bukan kita, gitu kan? Jadi kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan cara kita masing-masing menjaga otoritas masing-masing. Ini kitabnya orang Yahudi, yang punya otoritas ya orang Yahudi. Ini punya orang Kristen, ya yang punya otoritas orang Kristen. Walaupun 2/3 kitab mereka berasal dari sini, ya sudah terjadi gitulah, ya. Quran punya Islam, yang punya otoritas untuk menafsirkan ya ulama-ulama Islam. Gitu. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Silakan. Sudah. Baik, Bunda Alin, sudah kita dengarkan tadi termasuk dengan diskusi yang saya jawab. Tadi saya pikir ini keluar dulu, bisa. Ternyata kita tuh banyak kalau lebih banyak melalui mencerahkan buat kita pada pagi hari dan semoga menambah keyakinan kita. Jadi kalau komplikasinya tanya bidang ke Islam, jangan sampai ada yang geser kayak lain gitu, kayak kau ini. Iya. Jadi makin memperkuat keimanan kita kepada Tuhan Maha Esa. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kau sudah berbagi bersama kita, kemudian bermanfaat buat kita semua. Kita sama-sama akhir dengan cara kasih.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam.